Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, santai je lah. Akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba, dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak? Aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang-pandang macam tu kan? Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, seperti kita tahu sebelum ni, kisah si Mus ni, orang kata ramai peminta anak part tu. Ialah kisah gunung dia tu banyak menarik perhatian diorang semua. Semua tertanya kan. Jadi diorang minta part tu, part 3, part 4, part 5. Banyak betul part ni kalau otak dia. Tapi tak apa, malam ni kita layan, kita bagi part 2 dulu. Okay, terima kasih kepada anda kerana menonton Santai Chill. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Dan dah subscribe, jangan lupa juga untuk kita share, follow kita di social media, lagi di TikTok guys. Okay, okay, seperti kita tahu kan, Mus pada malam ni. Jadi ni kita nak minta lah Mus ni perkenalkan diri dulu malam ni. Yang mana yang belum lagi view-view yang kenal siapa Mus ni, kita minta lah Mus kenalkan sekali lagi pada malam ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, nama saya Muhammad Imam Sakim. Boleh panggil Mus lah. Umur 27 dan asal dari Sarawak. Nampak, inilah Mus. Aku ingat kamu Salman tadi. Si bayi bukan Musmi. Layan lagu rock pula tiba. Okay Mus, nampaknya kau ni ramai peminat Mus. Semua orang nak dengar cerita seram kau Part 2, part 3, part 4. Kalau boleh sampai habis. Jadi kita pun panggil lah kau malam ni. Jadi ni malam ni, cerita apa yang kau nak bawakan kepada penonton Santai Chill? Okay, cerita pertama saya hari ni mengenai hiking kat Bukit Laksamana Pening. Bukit Laksamana Pening. Okay, cerita ni maksudnya kau hiking dekat Bukit Laksamana lah ni? Okay. Nak pergi ni lah, Bukit Bendera. Okay, faham. Okay, kita pun tak nak buang masa. Kita minta Mus ceritalah kisah seram pada malam ini. Okay Mus, dipersilakan. Okay, cerita pertama saya ni biasa-biasa je lah. Tinggian bukit ni dalam 805 ataupun 803 meter, tak silap saya. So kita orang masa tu hiking pagi. Dan saya pun tak sangka lah, pagi pun ada juga lah yang kacau. So starting point kita orang tu kan dekat, tak silap saya, dia tak jauh dari SK Pening, dekat Tasik Air Terjun, tak silap saya, yang selalu orang pergi sana. So masa tu saya naik lah, naik, and then member saya pula, saya punya leader tu, macam biasa lah, dia suruh saya jadi sweeper pula hujung belakang sekali, jaga yang dua orang couple ni. Memang sahabat saya juga lah, kawan rapat. Tak silap saya masa tu kita orang naik dalam 6 ke 7 orang je, tak silapnya. So jalan kita orang tu naik macam biasa. Almaklum lah, kita ni jadi sweeper kan, memang tewai teruk lah. Koyak dia kan. Bila lagi nak sampai apa semua ni kan, nak sampai peak kan. So dipendekkan cerita tu kan, masa tu setelah kita orang sampai dekat peak kan, macam biasa kita orang makan, solat semua. Tak silap saya tengah hari tu kita orang sampai, ataupun sebelum tengah hari. And then saya beritahu lah saya punya leader ni, boleh tak saya pergi depan sekali, depan ni. Dia kata, tak ada hal lah, nanti saya jagalah belakang. So masa tu saya jalan lah,
mula sama-sama lah sebaris. Lala tak sebaris juga. Saya seorang je jalan. Ha. Masa saya jalan-jalan tu, lepas tu saya rakam video. Saya turun bukit, saya turun naik dengan jalan batu apa semua tu. Masa tu saya guna telefon saya rasanya. Saya rakam. Saya tak pasti video tu ada lagi ke tidak, saya simpan. Saya jalan-jalan sambil rakam video tu. Tapi cerita ni kan, dia berlaku selepas saya ambil video tu. Masa tu saya dah tutup video tu. Tiba-tiba tengah jalan tu, saya dengar lah bunyi member saya yang saya jaga belakang sekali, yang paling lambat tu kan. Dia tengah sembang dengan kita orang punya leader. Okay. Saya dengar mula, dia betul ni. Saya dah laju ke depan, saya seorang pula tu. Dah tak ada jejak kaki orang lain dah kat belakang tu. Dia dengar bunyi je kan. Dia dengar, tapi masalah dia, bunyi menyembang tu dengar, tapi yang tak dengar dia footstep dia. Okay. Kan kalau kita pijak, dia ada bunyi daun tu semua kan. Gitu-gitu lah. Terus saya jalan, saya dengar lah. Saya pandang belakang, tak ada orang. Saya terus continue lagi lah jalan. Jalan. Dengar lagi. Dia makin dekat. Saya tengok belakang ni, tak ada ni. Siapa yang saya dengar ni? Sebab memang sebiji macam bunyi member saya, yang lelaki tu, yang perempuan tu saya tak dengar pula. Dengan saya punya leader tu kat belakang. Memang tak sangka yang slow pun boleh laju. Dia sangat dekat. Saya terus pecut. Sebab saya ingat nak berlumba ni kot. Saya lari dengan laju. Memang tak tengok dah langkah apa semua. And then saya dengar lagi, dia jauh sikit. Bila saya slow balik, dia makin dekat. Nah, bunyi tu. So bila dah sampai dekat, ada satu tempat tu, dia air terjun tau. Dia lelan air terjun. Atas tu ada bukit bendera dah. So bila saya dah sampai bukit bendera tu, saya tunggu lah. Kalau betul setengah jam ni kan, member saya yang belakang tu sampai dulu, betul lah dia. Lama gak lah saya tunggu. Saya tunggu dekat 45 minit. Tiba-tiba member saya yang perempuan dulu datang. Sebab kita orang pergi, ada dua orang perempuan, selebih semua lelaki. Saya beritahu lah perempuan ni, mana tadi yang last kali tu dengan leader kita? Jauh sangat lah jarak dia. Saya fikir, saya cerita dengan dia, tadi saya dah dengar bunyi dia kat belakang apa semua. Lepas tu member saya tak layan lah. Tak layan apa semua. Bila dah sampai apa semua tu, berani kan, memang saya terus direct lah. Sebab perangan, kalau dah terkena tu, saya direct cerita je lah. Saya ingat tadi yang belakang tu orang, tapi benda lain yang saya dengar. Lepas tu semua dia orang diam. Lepas itu je lah cerita dia. Okay, faham. Jadi dapat ketibaan yang pendaki lelaki tu, ada tanya dia tak? Betul ke dia yang bercakap? Saya tanya semua dalam tu. Tengah grouping tu saya tanya lah. Dia cakap bukan dia orang. Masa kau dengar footstep tu, kau memang tak perasan lah siapa yang ada kat belakang tu, atau memang tak nampak lah, just dengar benda tu dekat? Dengar benda tu dekat. Sebab sebelum ni saya pernah juga dengar cerita dari Santai Chill ni, yang ada seorang pendaki perempuan ke lelaki kena cerita. Kalau kita dengar sesuatu kan tengah sembang, jangan usia belakang. Tapi alhamdulillah masa tu saya tengok belakang, tak jadi apa-apa lah. Jadi perbualan dia orang tu kan, borak dia orang borak kat belakang tu, Mus dengar jelas tak apa yang diborakkan tu? Ke just macam suara biasa je? Memang tak jelas langsung. Macam dekat part 1 tu yang saya kena kacangan gula-gula tu. Macam tu lah saya dengar dia. Dia sembang tapi memang tak jelas langsung. Okay, faham. Okay, itu kisah pertama daripada Mus ni. Kisah je lah. Aku sini pun jadi tanda tanya, siapa yang kat belakang tu kan? Dan siap nak main kejar-kejar dengan Mus ni. Tapi masa kau dengar dia hampir dengan kau tu, ibarat macam berapa meter, ataupun memang dah dekat sangat ke? Tak tahu berapa meter, tapi dekat sangat lah. Kira macam kalau saya naik balik tu, saya jumpa dia orang. Macam tu. Cuma masa tu memang saya tak nak naik balik. Saya cuma tulis belakang. Waktu masa tu dalam pagi, 4 pagi masa tu kan? Kita orang pergi selepas Zohor rasanya. Yang terus naik bukit bendera tu, dia petang dah. Sampai-sampai dalam pukul 3 macam tu. Tak silap saya, 3 pukul 4 macam tu.
Mungkin itu adalah suara penghuni bukit tu kan. Alhamdulillah. Okey Mus, satu kisah menadi. Ada kisah yang kedua pula. Ada. Okey, kita teruskan Mus. Dipersilakan Mus. Okey, cerita yang kedua ni, selalu kalau cerita dua ni saya suka cerita singkat aje. Cerita ni first time lah saya join trip mancing kat laut dekat Sarawak ni, Bintulu sana. Masa tu trip tu kita orang nak hunting ikan tenggiri lah. Jigging lah dia orang panggil kan. So saya dengan abang saya and ada lagi dua orang member sekali dengan pembawa speedboat tu. So ada lima orang kan. Cerita ni kan, dia mengisahkan tentang apa orang kata tu. Kira macam situasi yang sama tapi saya dengan abang saya je yang kena. So dipendekkan cerita tu. Masa tu tengah malam, kita orang kira mancing dalam masa 36 jam. Okay. And then malam tu kan tempat tu banyak pelantar minyak. So kita orang kat kita orang punya bot tu kan. Fiber tu silap saya. Lepas tu kita orang bermalam kat situ. So kalau ikan apa semua tak ada kan. Boleh pindah sana dia. Tapi disebabkan malam tu macam mana orang kata laut mati. Dia dah dekat dengan laut mati. So rezeki memang kurang lah. Kita orang pancing dari pagi sampai malam tu kan. Memang kau dapat ikan tenggiri tu memang tak ada pun. Aduh. Memang orang kata tu dah dapat kan. Kadang-kadang terlepas. Termaki orang kata. Tersumpah. Okay. So malam tu kan, masa dekat platform tu, kita orang tidur atas bot tu. Abang saya suruh ni kan, dah lama sangat ni hang tak tidur ni, tidur dulu kan. So saya tidur lah. Tidur. Lepas tu dalam pukul berapa pagi ke, 2 pagi kan, saya bangun lah, lapar dengan pening ni sebab mabuk laut kan. Kena kiri kanan, kiri kanan kepala. Macam kena buayan budak tu je. So saya duduk atas tong ikan tu. Masa saya tengah duduk, saya pandang kat laut tu kan. Pandang kat laut. And then at the same time tu, tak silap saya, kawan semua dia orang dah tidur. So tinggal saya seorang. Malam tu benda pelik berlaku. So mula kan, saya ternampak satu cahaya. Dia dalam laut lah. Cahaya dia warna putih. Saya pandang lah tengok betul ke tak. Mula saya think positif je lah. Sebab mana ada fikir nak hantu ke apa semua kan. Ni obo-obo ni. Obo-obo je lah fikir kan. Boleh faham kan. Lepas tu yang kali kedua tu, tak jauh dari platform tempat pantai minyak tu kan, saya ternampak macam cerita nombor dua part tu saya. Tapi yang ni kepala saja. Dia timbul dari air, dari muka laut tu. Lama agak saya pandang dari sana. Lepas tu saya malah nelayan lah. And then sebab saya seorang kan. Kan kalau nak sambung pancing semua bahaya kan. Tak bayar lain je. Takut kita terjatuh dalam air semua kan. Takut orang tak sedar kita yang punya mati kan. And then saya sambung tidur balik. Esokan pagi tu tak silap saya, abang saya dah beritahu saya yang tempat platform tu ada orang kerja kat situ. Mana ada orang kerja kalau kita tidur kat platform tu? Memang platform tu kosong, kita tak boleh nak tidur sekati. Sebab benda tu memang tak boleh buat sebenarnya dia. Sebab tak ada orang kan, kita orang tidur lah kat situ. Tidur terbuk tu, ikat apa tu, ikat tali kat platform tu. Dia kata dia nampak ada orang tengah kerja kat situ. Sampai situ ialah cerita. Jadi gangguan di atas laut ni berkenaan dengan penemuan lah. Orang kata penemuan makhluk lah. Penemuan makhluk. Maksudnya Mus nampak kepala tu, bentuk kepala tu macam mana? Rambut panjang ke ataupun rambut pendek ke? Sama macam saya nampak sebelum ni. Rambut panjang dia tutup muka dia. Kat pun? Dia tiba-tiba timbul. Saya tak tahu lah. Saya rasa tu lah. Basah lah rambut dia tu? Tak basah. Kering ke? Rambut dia basah. Kau dia mandi lah pun. Rosak rambut dia tu. Cuma bila Mus nampak dia tu, dia tak ada macam tiba-tiba lambai Mus ke datang kan. Ke just tegar.
Kalau ada kepala je, mana nak lambai ada tangan. Macam mana? Ha, masa tu saya nampak laut. Kepala dia timbul. Ha, tengah-tengah laut ni. Dekat platform tu saya nampak. Ha, lagi satu tu saya nampak macam ada orang tengah musyar dekat tiang. Memang betul-betul lah dia tengok. Lepas tu kita pandang dia balik, dia tu sembunyikan diri. Lepas tu tengok lagi, lepas tu sembunyikan diri dia balik. Lepas tu macam mana kau sedar yang kepala tu dah hilang lah? Maksud tu saya, macam biasa saya tengok tempat lain lah. Tengok tempat lain, kita mesti double check betul ke tidak apa yang kita tengok tu. Kita nampak tu, tengok tu lagi, alhamdulillah tak ada dah. Tapi yang cahaya ataupun yang asyik pandang kita je, tengok sorok-sorok je tengok kita lah, tu memang ada lagi. Cerita pasal kepala ni takkanlah lebih kuasa dua kak. Sampai ke tengah laut datang je. Tak tahu lah, tapi dia kata rambut panjang kan. Rambut panjang, kat pon lah kot. Mungkin dia nak mandi-manda kat laut juga. Mungkin lah siapa yang pernah ada pengalaman mengail tengah laut ni kan, ada pengalaman macam ni, korang boleh komen lah. Mana korang pernah dengar episod yang pernah aku ceritakan kisah orang pancing kat kelong tu, yang ada nampak bungkus dekat dalam dalam kelong tu. Cerita tu ada episod tu. Kau pergi tengok cerita tu agak seram juga bagi aku. Itu pengalaman daripada kawan aku sendiri sebenarnya. Yang kau cerita tu? Okay, check guys, playlist boleh cari. Okay. Kisah kedua Mus, berkenaan pengalaman dia memancing kan, kepala dalam air man. Nasib baik tak Mus dia tak lempar joran tu kena kepala dia. Risau, itu bukan ikan. Risau dia kait-kait yang kepala sampai dalam rambut. Dan masa yang kau nampak tu, jarak kepala tu dengan kau tu berapa? Jauh? Ataupun memang nampak daripada sekali pandang? Sekali pandang tu dia lama kat situ. Maksudnya dekat lah benda tu dengan kau? Dekat lah, tak. Macam mana nak kata berapa meter tu, siapa tak tahu. Okay, orang kata seluas mata memandang lah. Okay, kisah kedua Mus. Dia dah cerita dah kena ada pengalaman mancing. Kita nak dengar kisah yang terakhir untuk malam ni. Kisah ketiga daripada Mus. Pasal apa Mus? Kita layan. Persilakan. Okay, kisah ketiga ni berkenaan dengan ni abang saya lah. So, masa tu saya tengah form 2 2008. Abang saya form 5. Yang ni cerita ni sebelum subuh. So saya nak ni sikit lah bagi pengenalan sikit. Saya dengan abang saya ni, saya boleh nampak sebenarnya dia. Nampak tapi kebanyakan dia kelibat apa semua lah. Kelibat, kadang-kadang ada ternampak wajah tu adalah. Tapi tak boleh lawan abang saya. Kalau abang saya, kalau dia nampak, kumpul kena tindih. Nampak je kumpul kena tindih. Macam tu. Dia punya permainan dia. So selalu ni kan, selama ni orang kata banyak pelik lah. Sebelum saya start cerita, saya cerita lah sikit apa yang saya pernah nampak ke selama tu. First kali tu saya pernah nampak orang berlari. Dia tak berlari tau. Dia, kita orang punya selama ni kan, dekat tiga empat. Ini kejadian dekat SMK Agama Seratok lah, kat Sarawak ni. Okay. So tiga empat tu tak ada orang tau. Dia ada empat dom, empat bilik semua. Saya nampak dia berlari. Tapi dia tak ada kaki tau. Dia terbang, hitam, laju sangat. Dia rotate satu tu macam sprinter. Okay, yang second sekali ni lah. Yang ni yang tak, saya tak boleh belah lah. Apa yang saya pernah nampak. Bayangkan kita ni tengah lampu tandas tu black out. So saya buka lah pintu. Biasa penakut kan masa tu. Tengah kencing, tiba-tiba tangan tu sambar. Saya tak tahu dia sambar apa. Yang tu orang fikir sendiri lah. Okay, masuk pada cerita yang ketiga ni kan. Berlaku yang saya jaga di sebelum subuh. Masa tu abang saya dia dekat dom 7 ataupun 8 rasanya. Member dia kejut nak ajak turun lah, turun pergi ke surau. So memula abang saya dengan kawan ni lah, kawan dia yang kejut dia. So dia pergi dekat arah bawah tu. Tak silap saya dom 4 tak silap saya bilik tu. Okay, tak apalah, pergi bilik bawah tu sebab baju dia tertinggal kat situ. So diorang turun lah, turun pergi bawah tu, ambil baju. Bila keluar dari bilik tu kan, diorang nak turun tangga tu kan, nak turun tangga. Okay. Tiba-tiba abang saya, kawan saya mula dia rasa pelik. Dia rasa pelik, abang saya tak tahu lah. Dia rasa pelik, macam ada orang ikut lah. So sekali dia pandang,
sekali pandang, sekali dengan abang saya sekali lah tengok pandang belakang kan. Oh, rupa-rupanya tadi kawan dia. Nah, kawan dia ikut di belakang. So, turun tangga pertama ni kan. Turun, macam bunyi tap, 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 tap. Yang pelik masa tu, kan tiga orang kan. So, kaki ada enam kan. Betul tak? Dua footstep tu tak dengar. Member saya kan lah. Dia tengok belakang lagi, ada lagi member dia. Yang last kali belakang. Ni member kawan abang saya, pastor abang saya, and yang ketiga tu. So, sambung pergi turun tangga yang dah nak sampai bawah tu. Tap, 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 tap. Nah, sekali lagi tak dengar bunyi tapak kaki. So, diorang pandang belakang lagi. Still ada lagi. So, bila dah sampai kat pagar bawah tu kan. Diorang jumpa lah diorang pengawas ni. Ketua pengawas tak silap saya. Dua orang. Mula pengawas pertama tu tegur lah. Dia tegur. Assalamualaikum semua. Biasalah kita budak sekolah agama kan. So, dia suluh kat belakang tu. Dia suluh dekat member saya ni. Dia suluh. Lepas tu, member abang sini kan. Dia toleh belakang. Dia tengok belakang tu. Dia tengok yang member yang belakang abang sini kan. Dia macam resah, dia gelisah. Dia macam gelisah, dia tengok kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Okay. Macam ada masalah. Okay, so, dia tutup, pengawas pertama tu dia tutup balik lampu. So, yang ketua pengawas tak silap saya. Dia onkan balik, dia tengok balik. Dia onkan balik. Lepas tu dia orang heran tau. Masa tu, kawan abang saya tadi kan, yang first tadi, dia tulis ke belakang kan. Sekali dengan abang, semua dia orang tulis ke belakang kan. Makhluk tu, dia lari dalam keadaan terbungkuk tau. Melompat, 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 melompat. Dia melompat sama-sama. Dia orang empat orang tu tengok sambil suluh saya kan. Saya lampu tu kan. Yang lampu besar punya, yang klasik punya tu kan. Dia lari melompat, 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 melompat. Terus hilang. So pagi tu kan, selepas solat subuh tu memang kecoh lah. Memang abang saya pun dia diam, dia tak ni sangat. Saya tanya pun apa yang berlaku apa semua kan. Tak ada apa-apa lah. Tapi masa tu dia demam. Yang kawan abang saya seorang tu dia relax je, dia cool. Okay, selepas situ je lah cerita dia. Okay. Lompat-lompat. Bentuk dia macam mana sebenarnya? Dia macam manusia biasa tapi dia bongkok. Macam dia macam nenek kebayan ke atau bentuk lelaki ke? Dia bentuk lelaki ke tu. Masa pengawas tu suluh dekat belakang abang tu kan, dia tengok kaki ada lah. Masa tu dia orang tak tengok dah kaki apa semua. Dia tengok belakang tu, dia tengok member yang belakang tu. Member yang belakang tu hujung sekali tu dia gelisah lah. Macam nak lari. Ini apa nak di-describekan ni Pis? Nak describe macam mana ni? Mungkin jelmaan asrama tu. Sebab ini agak first time juga bagi aku sebenarnya. Dia jumpa tiba-tiba lah dia ikut abang dak mus ni. Betul. Dah sampai pagar tiba-tiba lah lari melompat pergi mana kan? Okey, lompat-lompat masa dia turun tangga tu kan. Maksudnya benda kawan abang tu belakang tu ada sekali yang last sekali. Cuma tak dengar footstep dia yang terakhir tu tak ada lah. Tentu eh, maksud dia? Yang paling belakang tu. Sebab dia orang jalan sebaris. Kan baru tidur kan. Jadi macam semut berkawat lah. Tengok macam tu lah. Tak boleh nak discover. Ini yang tu spesies apa pun. Itulah. Kalau dekat Sarawak sendiri ada tak nama-nama nama-nama spesifik untuk benda macam ni? Yang tu saya tak tahu pula. Tak ada lah. Sebab sebelum ni tak ada. Sebab sebelum ni pun kita ada dengar pasal penarik keranda. Itu pun first time juga di Sarawak. Aku pun tanya-tanya. Selalu orang cerita sama. Cerita hantu Jepun kan. Nenek jual kipap kan, kebayan kan. Ini kali ni dia melompat-lompat dalam keadaan memukul. Okey. Bila sebut keadaan lompat, lompat tu dalam keadaan yang macam mana? Adakah lompat dia antara satu ke satu tempat tu jauh atau dia lompat dekat dia? Dia dekat macam tahu kan perkataan macam mana saya nak describe perkataan pencat. Terinjut-injut. Terinjut-injut. Mungkin betul lah orang tua.
tahu. Aku pun tak boleh lagi imagine ni hantar apa ni. Okay, satu kisah lagi, kisah asrama daripada Mus, daripada abang dia kan. Itulah macam aku cakap, selama ni aku bila dengar cerita orang, kawan-kawan aku ke ataupun kawan-kawan cerita asrama, dia orang cerita biasa-biasa askar berkawat kan, kepala tanggal askar tu, tak pun kat pon jual kalipap nak, tak tidur lagi, ada kira katil. Itu biasa aku dengar. Ini lain sikit. Ini lain. Dia turun tangga dah elok dah. Kaki pula bunyi tak ada. Dah tak ada bunyi. Lepas tu aku nak melompat pula. Tak faham aku. Macam-macam lah nak ganggu orang. Okay Mus, satu kisah yang menarik untuk ketiga-tiga cerita pada malam ini. Kau ada benda nak tanya Jimmy? Tak ada lah. Ada. Cuma aku tak boleh fikir benda tu macam mana. Aku pun masih tanya-tanya juga kan. Tapi tak apa, kita jadikan cerita ni satu pengalaman kan. Mana yang korang, kalau kita tengok cerita pertama yang hiking kan, macam biasa lah, kau pergi mana tempat pun sebenarnya benda yang paling penting hiking ni, kita mulakan dengan doa lah kan. Sebab kita masuk tempat, selain cerita bila main dengan bukit, hutan ni semua kan, ni adalah tempat-tempat yang orang kata penghuninya memang kita dah tahu siapa sebenarnya. Memang itu tempat. Bukan setakat penghuni alam, penghuni alam sana pun ada. Bila cerita yang kedua memancing ni, ini pengalaman mancing ni biasa selalu aku dengar pemancing-pemancing kan, dia mancing kat laut ke, kat sungai ke. Sebabnya selalu benda-benda ni antara tempat penghuni yang aku dengar lah. Macam Ustaz, tempat jin yang paling banyak dihuni adalah kawasan-kawasan laut. Ya, betul. Sebab tak dinafikan jugalah kan. Sebab memang sebelum ni, sebelum makhluk Adam ni ditempatkan di muka bumi ni, ini memang kawasan diorang. Jadi bila manusia dah dihuni ke bumi ni, jadi diorang ni dicampakkan ke hutan, ke laut, ke bukit-bukit. Jadi di situlah tempat-tempat diorang. So benda tu bagi aku dia tak mustahil berlaku kan. Kalau pergi mana-mana pun, memang aku selalu dengar juga orang pemancing yang mancing kat tengah laut, memang ada. Kadang-kadang diorang kata tengah-tengah laut boleh nampak bungkus. Aku macam, ui, tengah-tengah laut boleh nampak bungkus kan? Itulah makhluk-makhluk yang ada kat puni-puni yang sekitar laut ke sungai ke dan sebagainya. Dan cerita ketiga sama ni, ini pasti cerita orang panggil, pasti korang pun ada lah cerita asrama ni. Betul. Jadi kepada korang yang mendengar cerita ni, janganlah yang duduk lagi, duduk kolej ke duduk asrama, jangan jadikan ni sebagai penghalang lah. Jangan patah semangat dengar cerita-cerita hantu ni buatkan korang takut nak duduk asrama. Jangan. Sebab ada orang kena, ada orang tak kena. Jadi dia apa-apa pun berbalik kepada diri sendiri juga. Sama ada kadang kita ni diganggu atas sebab tutur kata kita, kadang sebab mungkin salah silah keluarga. Selebihnya tu atas ujian kehendak daripada Allah sendiri. Apa-apa pun kepada kita ni, jagalah diri sendiri, baca doa kan, sediakan ayat pelindung kepada diri sendiri dan juga keluarga. Terima kasih kepada anda kerana sudi menonton Santai Chill. Dan terima kasih juga kepada Mus, bukan Musmin, bukan Musaman Jokowi. Terima kasih kepada Mus kerana sudi berkongsi cerita pada hari ini. Dan kepada anda, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Anda subscribe, thank you so much. Jumpa anda di video yang akan datang. Stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye.